Ya 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 niku no niku no. Ya ya. Kaya ndele bom metu. Tu ngono iku lho. Ya. Wis wis wis. Ya apa ya apa wis mari. Wis mari, mareke nok kono. Oh arek nek. Jaga jarak ya iki cak. Sorry as DJ. Halo guys, selamat sore. Kita mau goes tipis-tipis menuju ke tempatnya siapa Mas Halil? Salipo. Nang Salipo ya. Nang Salipo paling enggak ngak Salipo sehat apa enggak. Kowe ketok dadah kok kedoan ngono sing weneng kowe lah. Diungak. Diungak. Sik waras apa? Sik waras apa enggak? Engko lek gak waras kari nah, ngalor ngono ya. Ya. Ngalor ngono kari evakuasi. Ya. Jadi wis persiapane wis jenenge mancal tipis-tipis ya wis ngene iki rek. Di santai-santai. Nih. Oh iya. Jo motone kate kari rek. Pas e sarang. Iku kamane. Ki guys. Di kari ki guys buka. Iku bat ganteng iki guys. Iki liwat linul dadi sari kuno. Ini iki. Jadi ya. Intine teko pringu di sini. Nanti peringu saja ya? Intinya nang peringu di sini, gue tokok peringu lah. Dari mana? Peringu. Baru di WA mana ya? Di WA mana ya? Ini apa ini? Ini kan teguran ini ya. Bawa Reon? Bawa. Bawa Jawes. Oke. Kita go Nul, monggo. Alhamdulillah. Oke guys, kita melewati kampung Maduran Jambiarjo. Personile enak wong loro ngene guys lho. Enak. Santai. Anu, cara mangane gak akeh-akeh. Gak akeh-akeh. Jadi agenda goes kita ini sebenarnya goes silaturahmi Pak Nul. Silaturahmi nyambangi bolo terus rencana nih nge-review pemancingan nang kembal ya rencana nih ngono rek muka-muka nyampe kuno sore iso ngumpul no drone di daerah kuno guys koyoke wapi yang ini koyoke kita lihat saja habis ini. Masuk yang ini turu Salipo kita aja. Tuh. Halo. Nondi omamu. Omamu iku Sherlock po, Sherlock. Sherlocken. No. Pasar Pringu. No, Pasar Pringu iku nang ndi? Oke, pasar telepon Salipo guys. Terlokan. Yo, paling enggak kita sebagai teman itu ikut prihatin dengan kondisinya Salipo saat ini yang informasinya tidak boleh keluar-keluar selama berapa hari, Pak Nul? 20 hari. 20 hari lo, guys. Bayangno lo. 20 hari lek masalah gak metu omahe sih gak masalah wetenge iku lho. Nah, iku nih. Ya paling enggak saya dengan Jainul sebagai temannya Salipo ikut berpartisipasi meskipun nilainya nanti tidak seberapa.
mungkin dengan itu bisa meringankan sedikit beban dan bisa menghibur Salepo nanti meskipun dari kejauhan dada-dada kayak orang kangen ngono ya. Po Salepo. Paling ndak iku anu guys, iso tekok doan mungkin jarak-jarak 10 meter iso mbrebes mili bareng ngono iku lho guys. Ambil arah timur menuju jalan Pringu. 3 menit nul. Ngetan iku ngalor ya. Daerahku. Ini guys, daerah Salepo guys. Daerah Salepo. 3 menit iki lek motoran nul, lek mancal paling enggak 10 menit ya. Oke guys. Oke, kita akan langsung menuju tempatnya Salepo. Oke guys. Kita akan membawakan oleh-oleh buat Salepo. Indomaret. Oke guys, kita menuju Alfamart. Oke guys, iku wonge making-e angel jare ning digolek sing pecahan. Noh. Nah, liyane. Pokoke digawakno apa ya, pokoke sing penting Salepo anu guyu ngono ya. Gak apa itu? Hei! Wah, cok, mabuk, cok, Salepo, gak cocok ngono itu. Menghambat pertumbuhan itu. Oke, guys. Loro ya loro, sing penting mangan. Sing penting mangan. Oke, Bu. Anda selama karantina akan kita pasok subsidi dari pemerintah. Nilai gak sepiro po tapi lumayan lek gak ganjel weteng. Oke guys. Iki sudah membiki apa tuku logistik terus sampai engko dia nang gene kali po lek ndek map iku 3 menit paling gak lek mancal sekitar 10 menit. Salepo I am coming. Oke guys, kita akan bergoes menuju Salepo 10 menit guys dari sini. Kis balong no. Jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak po. Engko awakmu lek kate nangis-nangisan sing rodok ado po. Jaga jarak. Wega po. Kene gak sopan kate ngelungno. Iya, cuman memang bagaimana dengan kondisi yang dianjurkan pemerintah bahwasanya kita harus jaga jarak. Kita kalau mau bertangis-tangisan jarak jauh aja Bu ya. Atau via VC aja Bu nanti kalau kita menangis ya. Oke guys, kita sudah mau memasuki wilayahnya Salepo. Ini belok kiri kira. Oke, kita sudah memasuki wilayahnya Salepo. Lek dalane halus nang gini Salepo iki nul. Halus. Cuman gak semulus uripe Salepo. Yo. Dalane halus lho. Dalane halus benar, halus. Tapi gak sealus semulus ya, uripe Salepo ngono lho yo. Iya. Iki pemuda, iki pemuda tangguh. Pemuda iki pemuda tangguh. Tak ceritani sedikit tentang asal usule Salepo. Salepo. Sing jelas iku lahir kudu watno teko watu. Duh. Sing jelas. Sing jelas teko kudu watu, teko watu ya. Iya, sing jelas. Areke ganteng. Jomblo. Jomblo. Yo nek digawe ukurane wong wis keluarga wis wayahe. Wayahe. Wis wayahe. Sebenarnya sosok Salepo ini orang-orang yang fighter sebenarnya. Fighter. Pekerja keras. Yo. Terus apa ya? Dia mempunyai cita-cita yang mulia. Mulia, ingin membahagiakan kedua orang tua. Nek wong tuaku gurung seneng, aku gak rap. Kita sebagai teman hanya bisa mendukung apa yang menjadi keinginan Anda. Semoga tercapailah cita-cita Anda yang mulia itu. Oke, Bu, iki paling sak menit maneh Bu tutuk omamu. Engko tak sarano awakmu cok sampai mbrebes mili melihat kita-kita teko nang omahmu. Oleh-oleh jodoh. Oleh. Mbok awakmu oleh jodoh iku. Kapan umur pira pasti oleh. Karena Allah menciptakan umatnya itu pasti berpasang-pasangan, Bu. Bu. Sing jelas berpasang-pasangan. Lek aku ngomong sih
iso iku mek ndukung tok. Lek nyontoni gak iso cak. Masalahe awake dhewe wis rabi. Mosok kate nyontoni lak male rabi maneh. Iki sing repot iki. Oke guys, kita sudah nyampe di omah Salipu iki, Bu. Nah. Omah Salipu iki rek. Di BC. Arek metu. Arek metu. Iki diuncalno apa iki? Soalnya kita jaga jarak katanya, Bu. Iki ya opo ngekek iki opo? Loh, ojo kene-kene iki opo iki? Tak uncalno kene ya. Apa ya opo jare jaga jarak. Tak bengi kene ya. Loh. Ya. Yo niku. Yo, yo. Kayak ndek. Pembantu ngono iku lho. Cak wis. Ya boyo boyo wis mari. Wis mari. Mareke nok kono. Jaga jarak cak iki cak. Wes Bro. Sik tak syuting ngono lare. Oh, arek ndek kono rek. Kita enggak bisa berdekatan dengan Salipu karena anjuran pemerintah. Kita harus saling berjauhan. Iya, saling berjauhan jaga jarak. Kok nangis-nangisan ya opo, Cak? Kok doan ngono ya? Ya iki lek. Yo, oke. Kok dadi mek iku to. Dadi gak nemen-nemen. Yo paling ndak kita sebagai teman iki tidak hanya ngekek support awakmu tapi bentuknya aplikasinya nyata gitu loh, Bu. Meskipun tidak seberapa. Iya. Ono pesan-pesan guys Ali Bu. Mulai saiki belajar bengok. Mek ngono kok. Iya. Oke. Iki sampe kate nangis gak iso aku. Entek banyak metuku. Oke, wis ngono ae, sing penting keadaan Salipu saya beritakan dari sini, guys. Keadaan Salipu baik-baik saja. Cuman memang kondisi pemerintah saat ini menganjurkan tidak boleh berdekatan. Jadi kate berjabat tangan memeluk gak iso. Dadi yo iki wis nangis iki mang, tapi tekok doan. Nangis-nangisan asline, Jan. Tapi yo apa maneh? Jadi kita menangis-nangisan gak iso jarak dekat lho yo. Iya, gak iso jarak dekat. Oke okay guys, kita akan melanjutkan ke pemancingan ngembal. Nah, kita akan mereview pemancingan ngembal. Jadi tunggu beberapa saat lagi kita sampai di sana. Ciao, bye-bye. Oke okay guys, masih dalam sesi berasa menuju ke pemancingan ngembal. Cak, anjane di model ngecek ono cak yo. Oke guys, kita sudah mau nyampe di pemancingan ngembal. Oke guys, kita sudah nyampe di wisata Lembah Ronggowarsito ngembal. Oke, kita langsung menuju ke lokasi guys. Halo guys, kita sudah nyampe di wisata Lembah Warsito Ngembal. Ini arealnya pemancingan dan di sini ada beberapa gazebo. Di sini ada sekitar 1 2 3 4 5 ada 6 gazebo yang didominasi yang kecil-kecil ada sekitar 5, yang besar ada sekitar 1 sebelah sana. Tutup si korong. Ya, ini kondisinya masih off guys tempatnya. Jadi memang pengunjungnya lagi adalah 1-2 tapi tidak banyak. Tutup maksudnya kondisinya masih posisi PPKM. Jadi buat Anda yang ingin mengetahui wisata Lembah Warsito ini berada di Desa Ngembal, Pak Nul ya. Ngembal. Daerah Ngembal. Lereng terus Gunung Ronggo. Di lereng Gunung Ronggo. Tempatnya nyaman buat kalian yang mau kesini.
Asri. Jadi misalkan kalau mau kesini sore guys, sore Anda bisa melihat sunset nanti di sebelahnya Gunung Ronggo, keren. Jadi tempatnya kira-kira sebelah sono noh. Nah, kira-kira kuno. Nah, ini kuno noh. Apa mandi bola, permainan anak, terus kolam pemancingan, tempat nyantai mbek keluarga, tempat-tempat selfie. Ya lumayan jangkep dengan kondisi sing daerah pedesaan, guys. Apa-apa tapi nah, yang penting itu jadi kondisi yang sakit biar tercover dahulu, biar kita yang ya untuk saat ini masih merasa sehat, ya, terus jaga kondisi aja ya di saat musim apa ya diperlakukannya PPKM ini, kita harus jaga imun tetap sehat, sing goes yo goes, pokoknya lakukan olahraga lah sing sak iso ne. Ya nul ya. Supaya tetap sehat re. Lek wis sehat so nyambut gawe iso yo ngekei pangan keluarga, teko sehat iku mang iso golek. Iso golek yo mlayu, sing halal lan barokah. Iso sembarang lah. Oke guys, habis ini kita akan review satu-satu tempatnya ya. Opo ae sing ono ndek kene kita akan perlihatkan kepada pemirsa semua Mancal Mania Malang. Oke, kita standby sik ambek ngurut weteng padokan. Ambek mangap. Ambek mangap ambek ngene ngenteni laleran. Oke, ngono ae yo. Mari ngene tak delokno sekitaran kene. Oke, ciao. Halo guys, terima kasih kita sudah mereview semua tempat wisata di mana ini nul? Di Lembah Warsito Ngembal. Oke, terima kasih, jangan lupa Anda like, terus Anda subscribe, dan bila Anda menyukai video ini silakan Anda share ke teman-teman saudara Anda. Terima kasih, bye bye.